أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel yang kita banggakan ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak lupa selawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas 5 hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Waspada nomor 4 dan nomor 5 sering dijumpai di rumah Anda. Terdapat beberapa hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Sebagai seorang muslim, sebaiknya mengetahui sebagai bentuk amalan. Simak beberapa hewan yang dilarang untuk dipelihara di bawah ini. Ulama Imam Syafi'i mengatakan, haram bagi orang yang mendapat beban syariat untuk memelihara beberapa binatang, di antaranya anjing bagi yang tidak membutuhkannya. Demikian pula 5 binatang pengganggu lainnya, seperti elang, kala, tikus, gagak, dan ular. Al-Matsur fi Al-Kawaid. Berikut ini terdapat 5 hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam rumah. Berikut ulasannya. Yang nomor 1, binatang anjing. Anjing adalah salah satu hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam karena termasuk hewan yang dinajiskan air liurnya. Memelihara anjing juga bisa mengurangi pahala seseorang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memelihara anjing selain anjing ternak dan anjing untuk berburu, maka berkuranglah setiap hari dari perbuatannya 2 qiraat." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hewan yang dilarang untuk dipelihara yang nomor 2 yaitu binatang ular. Dari penjelasan Imam Syafi'i di atas telah dijelaskan bahwa memelihara ular hukumnya diharamkan. Jenis ular apapun jika dipelihara tetap diharamkan karena ular adalah hewan melata dan berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membunuh ular jika bertemu ular, bukan untuk dipelihara. Berikutnya hewan yang dilarang untuk dipelihara yang nomor 3, binatang burung elang. Burung elang menjadi hewan yang dilarang dalam agama Islam karena selain hewan yang mesti dijaga kelestariannya, juga termasuk burung pemangsa. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat juga seperti kamu." Quran Surat Al-An'am nomor 38. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Syafi'i di atas bahwa gagak tidak boleh dipelihara dan diperbolehkan dibunuh. Hikmah dari tidak memelihara gagak adalah karena gagak bukanlah hewan yang akan mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan. Hewan yang dilarang untuk dipelihara yang nomor 4, hewan tikus. Tikus termasuk hewan yang najis dan kotor. Oleh sebab itu, Islam melarang kita untuk memelihara tikus karena tidak ada manfaatnya dan lebih banyak mudaratnya. Alasan lain mengapa tikus dilarang untuk dipelihara juga karena tikus membawa penyakit. Hewan yang dilarang untuk dipelihara yang nomor 5, hewan cicak.
Cicak adalah hewan yang sering berada dan berkeliaran di rumah kita. Hewan ini dilarang untuk dipelihara dengan khusus. Meskipun ada di rumah, seharusnya cicak dibunuh saja. Mengutip dari pendapat Ummu Syari radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu cicak yang meniup dan membesarkan api yang membakar Ibrahim. Hadis riwayat muttafaq alaih. Bahwa segala hewan yang diperbolehkan dibunuh adalah hewan yang diharamkan untuk dipelihara, apalagi dimakan dagingnya. Jelas sangat ditentang dalam ajaran agama Islam. Cicak juga termasuk ke dalam hewan pengganggu dan hewan yang najis serta kotor. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, sekian informasi mengenai hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Semoga konten ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang aturan-aturan dalam agama kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton. Akhiru kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.